Halo guys, bertemu lagi dengan Ipin. Wah, aku senang sekali hari ini karena bisa pakai mobil ini sepuasnya. Upin sedang pergi bekerja dan Opa suruh Upin dan Ipin untuk pulang jaga rumah di kampung. Opa mau pergi ke rumah Kak Ros katanya sedang kurang sehat dia. Jadi Upin nanti balik sebentar sore. Jadi satu hari ini Upin dan Ipin sebenarnya harus jaga rumah di kampung Durian Runtuh. Tapi karena Upin sedang bekerja, dia ada urusan penting hari ini, jadi Ipin pergi sendirian. Dan Upin kasih Ipin bawa mobil ini guys. Waduh, mobilnya keren guys. Kapan lagi kita jalan-jalan dengan mobil sekeren ini bosku. Wih, asli. Wih, keren. Akhirnya, oke, sepertinya kita harus cepat soalnya di rumah sudah gak ada orang ya. Ipin harus cepat, itu rumah sudah tidak bisa dikunci dengan baik guys. Makanya kita harus ada yang jaga di rumah. Oke, let's go. Langsung menuju ke kampung Durian Root ya. Dengan mobil terbaik. Wih, mobil keren nih bos. Senggol dong. Coba lihat guys. Mantap betul. Ini bodi mobil ya, keren-keren ya. Imut-imut gitu ya guys ya. Wih, asli. Oke, kita menuju ke kampung Durian Root dulu ya guys ya. Wah, ini bensinnya banyak gak nih? Kalau sedikit aku harus isi bensin dulu. Banyak ya. Banyak guys. Gak perlu berarti. Kita nanti isi pas Ipin sudah balik aja ya. Kita isi pas Ipin sudah pulang dari kampung guys. Baru kita tambah bensinnya sampai full ya. Kita isi di Pertamina terdekat guys. Oke. Wih, asik sekali. Mobil ini sangat keren. Ini belokannya sangat kuat guys. Coba lihat tuh. Tuh, kiri kanannya kuat sekali guys. Wih. Oh, ini mobil yang aku lihat waktu itu. Mobil merah ini guys. Wah, ternyata banyak yang punya mobil ini ya. Wah, gak seru mah kalau banyak yang punya. Kayak mobil Ipin dan Upin dong nih. Mobil kuning. Tidak banyak yang punya. Wih, banyak mobil keren yuk. Ini mobil apa nih? Mobil Lambo bukan? Wih, ceper sekali, pendek sekali mobilnya. Ini juga mobilnya keren-keren guys. Wih, mantap. Oke dah, kampung Durian Runtuh sudah dekat. Aku mau lewat jalan belakang yuk guys. Kita lihat apakah ada tempat, ada orang-orang begal di jalan belakang atau mereka sudah nggak ada. Ayo kita lihat. Sepertinya sudah nggak ada sih. Soalnya Pak Polisi sudah berapa kali turun ke sana kan ya. Kita coba lihat dulu ya, apakah ada begal atau tidak. Kalau ada kita tabrak yang pakai mobil keren ya. Biar tahu rasa orang-orang itu guys. Oke. Oke, kita sudah dekat nih guys. Mari kita lihat apakah ada begal di sini atau tidak. Oh, tidak ada guys. Aman guys. Wah, aman coy. Biasanya ada yang jaga di situ dan salah satunya kalau bukan Mail, si Fizi guys. Tapi itu bukan yang asli guys ya. Itu KW, Mail KW dan Fizi KW guys. Waduh. Mail palsu dan Fizi palsu guys. Oke, kita sudah sampai. Wah. Wah, wah, wah. Ternyata kalau terkena cahaya bagian belakang, coba kalian lihat tuh. Bagian belakang akan berubah seperti warna merah guys. Coba lihat. Tapi kalau kita belok dan tidak terkena cahaya, nah jadinya kuning lagi nah. Tuh. Tuh keren kan? Wah, enggak ada mobil yang seperti ini nih. Wih. Ah, ternyata ada Tante Rika di sini. Tante, makasih sudah jaga di rumah Upin dan Ipin ya. Iya, sama-sama. Aku pergi dulu ya. Iya. Hati-hati. Wah, garasinya ada isi, guys. Ada mobil di dalam. Enggak bisa masukin mobil. Wah, aku harus sering-sering cek nih. Takutnya nanti diambil orang, guys ya. Waduh, oke deh kalau begitu. Aku mau main di depan rumah sebentar soalnya bosan main di dalam guys, enggak ada apa-apa. Aku enggak mau nonton TV di dalam. Ipin main di depan rumah aja kalau begitu. Oke guys, sampai bertemu lagi ya teman-teman ya. Kita akan balik sebentar sore pas Opa sudah sampai di rumah lagi guys. Karena rumah ini harus dijaga, pintunya sudah jebol teman-teman. Enggak bisa ditutup dengan baik lagi nih. Oke, kalau begitu Ipin main dulu teman-teman ya. Dadah.